detik-detik fans timnas memerahkan Stadion Gelora Bung Tomo mendukung perjuangan sekuat Garuda. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Nevers, berikut adalah video detik-detik ribuan supporter Timnas Indonesia yang datang dari berbagai wilayah di tanah air mulai memadati stadion tempat untuk menggelar laga FIFA Matchday hari ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Asnawi Mangkualam dan rekan-rekannya saat menghadapi Turkmenistan di FIFA Matchday yang akan bertanding mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Para supporter datang untuk memberikan dukungan langsung di laga FIFA Matchday ini. Mereka sudah memadati kawasan kompleks Stadion Bung Tomo Surabaya sejak siang ini sebelum laga dimulai. Besarnya animo masyarakat Indonesia untuk datang langsung ke Gelora Bung Tomo semata karena dukungan penuh. Pendukung Timnas Indonesia yang mayoritas tiba di lokasi pertandingan dengan naik Grab, sepeda motor, dan ada juga sebagian yang jalan kaki. Mengenakan seragam serupa yaitu kaos berwarna merah dengan lambang Garuda di dada. Sampai siang ini antrian pendukung Timnas Indonesia di depan pintu masuk tribun tampak meledak sebab supporter Timnas Indonesia terus berdatangan. Akan tetapi supporter tidak merasa terganggu dengan situasi tersebut. Mereka maklumi karena antusiasme masyarakat kepada laga Timnas Indonesia sangat tinggi. Salah satu supporter Timnas Indonesia menyebut bahwa dirinya sengaja datang dari Jakarta karena sudah lama tak pernah melihat lagi Garuda bertanding di stadion. Nyanyian dan yel-yel para supporter terus menggema di sekitaran Gelora Bung Tomo Surabaya. Meski pertandingan belum dimulai dan pintu stadion belum dibuka, mereka terlihat sangat antusias menyaksikan langsung pertandingan laga FIFA Matchday ini. Penantian penggemar sepak bola tanah air akan menyaksikan pertandingan tim nasional Indonesia akhirnya berakhir. Mereka berbondong-bondong mulai memeriahkan stadion. Nantinya ribuan pecinta sepak bola tersebut datang untuk menyaksikan duel Timnas Indonesia versus Turkmenistan pada laga FIFA Matchday September 2023. Berdasarkan pantauan di media sosial di Stadion Gelora Bung Tomo, para penonton terus berdatangan dari berbagai sisi dan pintu. Ada yang datang sendiri, dengan pasangan, hingga bersama keluarga. Supporter Timnas Indonesia berharap skuad Garuda bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini. Harapan itu disampaikan supporter Timnas Indonesia saat memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia jelang laga malam ini. Dan pada akhirnya marilah sama-sama kita dukung dan doakan kemenangan untuk Timnas Indonesia. Amin. Happen.